Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Apa khabar adik-adik semua? Belia dan belia wanis kan? Pada hari ini, hari Ahad, pukul 4 petang, kita bersama-sama lagi dalam taklimat ketiga hari ini dan juga webinar mengenai pertandingan cabaran inovasi drone. Ya. So, jadi sebenarnya pertandingan ini ada sebahagian daripada inisiatif Kementerian Sains dan Inovasi ya, yang dilaksanakan oleh Meranti, sebuah agensi di bawahnya, dan juga dengan sokongan daripada pihak MUDAS, Malaysia UAV Drone Activity Society, dan juga Stand for All Makerspace. Ya. So, hari ini kita akan meneruskan kita punya taklimat lah dan webinar, dan bersama-sama saya nanti adalah Encik Fuad daripada MUDAS juga akan menyampaikan presentation mengenai pertandingan cabaran inovasi drone ini. Ini adalah yang ketiga ya, hari ini. So, jadi kita telah melaksanakan, kita telah memulakan pertandingan ini pada 30 hari bulan dan akan tamat sehingga 25 hari bulan Oktober. Ya. Jadi antara masa ini, 25 hari ini akan ada pengisian, beberapa pengisian, iaitu taklimat yang akan diulang-ulang dan juga ceramah-ceramah yang presentation lah mengenai drone yang boleh digunakan sebagai satu information kepada peserta-peserta, rakan-rakan peserta, dan juga sebagai satu mungkin ilham lah kepada belia-belia yang ingin memasuki pertandingan ini. So, sikit berkenaan dengan background pertandingan ini. Pertandingan ini adalah sebahagian daripada pertandingan Olimpik, ya, sebahagian daripada pertandingan besar-besaran lah. Ia umpama Olimpik, pertandingan sukan, ia Olimpik pula merupakan pertandingan teknologi dan inovasi ya. Jadi diadakan secara besar-besaran di Malaysia, melibatkan berbagai golongan dan lapisan umur ya. So daripada sekolah rendah sampai belia ke 30 tahun. Jadi ada banyak pertandingan yang sedang berjalan sekarang sehingga akhir tahun ini. Jadi terdapat 5 bidang keutamaan lah yang yang telah digariskan, iaitu kejuruteraan pengkomputeran dan pengkomputeran makro, internet IoT, robotik dan drone, reka bentuk kreatif dan animasi, dan juga percetakan dan pembangunan. Jadi dalam pertandingan drone ini ada 3 kategori, iaitu kategori sekolah rendah, sekolah menengah dan juga belia. Jadi pada taklimat kita, kita menumpukan kepada peringkat kategori belia lah, iaitu yang berumur antara 18 hingga 30 tahun. Sama ada belia yang masih belajar ataupun yang sudah bekerja ataupun yang menganggur, semua boleh melibatkan diri dalam pertandingan ini. Jadi matlamatnya adalah untuk membawa golongan muda bersama-sama dengan kerajaan memacu pertumbuhan ekonomi negara melalui pencapaian indeks inovasi dunia yang lebih tinggi ya. Menyemarakkan budaya STEM negara dengan Malaysia Tech Olympics lah. Jadi objektifnya adalah kita untuk merancakkan minat dan menggalakkanlah merancakkan minat dan anak-anak kita kepada STEM melalui pendekatan yang lebih menjernokkanlah, membudayakan belia dengan minda set kemahiran dan aksi mereka menghasilkan inovasi yang lebih bermakna dan berimpak tinggilah. Jadi kita tahu bahawa golongan belia ni golongan yang sangat kreatiflah. Jadi diharapkan dengan adanya pertandingan seperti ini dapat mencungkilah bakat-bakat saudara-saudari dalam bidang drone, penggunaan drone, penciptaan drone, orang kata yang lebih barulah, yang lebih inovatif dan kreatif ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengeluarkan satu idea atau produk yang boleh memberi impact yang tinggi kepada penggunaan komersial dan industri, dan juga dapat membantu komuniti-komuniti menyelesaikan masalah-masalah yang adalah di masa ini. Jadi dalam Olimpik ini, platform pertandingan teknologi dan inovasi ini, ia memberi peluang kepada warga belia, pereka cipta, pembekal teknologi, agensi kerajaan dan pemain-pemain dalam ekosistem inovasi untuk sama-sama berinteraksi dan mengambil inspirasi melalui kolaborasi. So, jadi dengan gelombang Olimpik ini, kami percaya pelbagai kerjasama dapat digerakkan dan memberi impak positif buat generasi pereka cipta. Ya. Jadi ini satu cabaran lah kepada belia-belia, belia wanis. Sorry. Jadi,
tema penyelesaian masalah untuk pertandingan ini ialah bagaimana kita menyelesaikan, kita dapat menyelesaikan apa nama masalah yang dihadapi oleh lepasan ijazah, tiada peluang pekerjaan. Ini semua daripada pertandingan ini kita dapat mencungkir bekal-bekal baru dan produk-produk baru yang dapat diketengahkan untuk dikomersialkan dan perkhidmatan yang lebih baik. Jadi dengan itu akan mencipta lebih banyak pekerjaan, ya. Jadi dengan penggunaan drone dan juga teknologi yang baru, mungkin kita dapat membuat banyak automation, dan juga ini memerlukan banyak pekerjaan seperti coding dan sebagainya. Jadi menggunakan sains, teknologi dan inovasi untuk meningkatkan punca pendapatan, dan selain itu kita boleh mengadakan banyak latihan-latihan upskilling, reskilling untuk pembelajaran sepanjang hayat. Untuk maklumat saudara-saudari, bila-bila sekian, kita ada satu pengumuman bahawa sekiranya ada yang hendak memasuki pendengar ini, ianya kami tidak melindungi sebarang idea dan ciptaan anda sekian, kerana kita akan memberi peluang kepada semua orang untuk berkongsilah apa-apa idea yang telah diciptakanlah. Jadi jika tuan-tuan rasa ini satu rahsia, mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat masuklah dalam tengah ni. Okey, berkenaan dengan pertandingan cabaran inovasi drone, ia adalah menawarkan hadiah yang sangat lumayan lah, sehingga RM15,000 lah. Jadi kategori yang ketiga yang saya masukkan tadi ialah belia yang berumur 18 hingga 30 tahun, ya. Jadi bagaimana cara untuk anda menyertai tengah ini? Pertama sekali perlulah menyertai komuniti Tech Olympics, ya. Bagaimana untuk menyertai komuniti Tech Olympics ini? Masuk dalam website ini, iaitu www.community.techolympics.my, ataupun anda boleh scan lah dekat sini. Kemudian dari situ akan lengkapkan borang pendaftaran untuk menjadi ahli Tech Olympics, ya. Di situ anda perlu masukkan nombor email, address dan juga password, ya, yang perlu diciptakan di situ. Lepas itu perlu mengingati password yang telah dicipta. Kemudian anda seterusnya akan dibawa ke satu lagi landasan, ke page yang dah, maksudnya masuk dalam dalam komuniti lah. Bila anda sudah masuk dalam komuniti, jadi di situ akan ada lagi sub menu, dan cari sub menu 3.3.b cabaran inovasi drone. So dari situ akan ada satu lagi page untuk anda daftarkan sebagai dalam untuk mencari pertandingan lah. Jadi pertandingan ini memerlukan anda dalam pasukan. Jadi ada dua orang atau dua ahli lah dalam satu pasukan. Dan anda namakan anda pasukan anda tersebut, ya. Jadi dari situ anda isi borang semua dan sehingga tamat kita punya pertandingan ini 25 hari bulan Oktober. Jadi di dalam setelah menyertai komuniti Tech Olympic tersebut, saudara-saudari dapatlah melihat banyak taklimat-taklimat yang telah kita kumpulkan di situ, dan juga boleh mengulangilah ceramah seperti hari ini. Kita letakkan di situ, jadi boleh ulang beberapa kali lah untuk mendapat orang kata lebih maklumat untuk pemahaman, ataupun mungkin dapat ilham dari apa ceramah-ceramah yang telah kita apa siarkan lah. Macam semalam Dr. Zamri berkongsi mengenai kerjaan UTHM, mereka cipta drone yang besar. Jadi dia tunjukkan slide dan PowerPoint dari situ. Mungkin saudara-saudari dapat mengambil sedikit maklumat lah bagaimana untuk nak menyediakan PowerPoint presentation, sebab itulah sebahagian daripada apa yang kita hendaki untuk saudara-saudari hantarkan lah dalam pertandingan ini. Okey, seterusnya dengan minat yang semakin meningkat dengan aktiviti drone dan UAV dan aplikasi dalam sektor industri dan komuniti, adalah penting bagi belia untuk memberi perhatian kepada potensi kejayaannya. Jadi maksudnya sekarang kalau kita lihat di dalam di Malaysia dan juga di seluruh dunia, ledakkanlah penggunaan drone sangat sangat hebatlah di dalam semua aplikasi, di dalam semua
bentuk kehidupan kita lah, dari segi rekreasi, komersial dan apa nama industri, ya, banyak digunakan untuk pemantauan, untuk membuat kerja-kerja yang mungkin kita boleh katakan dalam 3D lah, maksudnya difficult, dangerous and apa nama dirty lah. Dalam kerja-kerja ni banyak yang macam susah, macam kita nak nak panjat kan, sebagainya, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang bahaya. Jadi drone atau UAV drone dapat kita gunakan lah, kita gunakan, jadi akan menyelamatkan kita dan juga mempercepatkan kerja-kerja tersebut lah. Okay. Jadi pertengahan ini juga adalah untuk menyemarakkan minat belia terhadap drone lah, yang juga merupakan pemangkin pertubuhan untuk sumber pendapatan masa depan anda lah, dan menjadi sebahagian daripada ekosistem drone tech ya. Jadi sepada belia sekian, sambutlah seruan ini untuk menyertai pertandingan ini dengan dalam pasukan-pasukan anda lah. Jadi setiap pasukan perlu ada 2 orang ahli, yang kedua-duanya perlu mendaftar sebagai community tech lempi dahululah, seperti yang tadi saya jelaskan, daftar, isi borang, masukkan nama, dan kemudian baru anda dapat menyertai apa nama pertandingan tersebut dengan mengisi borang Google Form yang disediakan di dalam di dalam apa nama website tersebut. Jadi perlu cari cabaran drone, dan cabaran drone akan ada sub menu cabaran drone, klik di situ dan akan dapat masuk ke apa nama ke Google Form yang saya sebutkan tadi lah. Okay, cabaran ini membuka peluang dan lapangan kepada belia yang baru muncul bidang drone. Jadi maksudnya kita tidak menghadkan anda orang yang pernah menggunakan drone atau bergiat dalam bidang industri drone, tidak. Kita membuka peluang ini kepada semua, termasuk orang yang baru nak bergiat dalam drone, baru nak mengetahui drone. Jadi kita menggalakkan idea-idea yang baru, yang baru, yang inovasi yang baru yang dapat kita ketengahkan. Sebab dalam tingkat ini saudara-saudari tidak perlu membuat satu prototype yang betul-betul berfungsi lah. Kalau saudara-saudari boleh buat, itu satu kelebihan, tapi tidak semestinya lah, itu satu pilihan optional lah. Jadi pengalaman dalam technical dan drone bukan satu keperluan lah, idea-idea yang baru yang kita perlukan lah. Contohnya macam mungkin ada idea hendak menggunakan drone untuk apa nama memantau bumbung rumah dan kemudian palam lubang di atas bumbung. So, ini semua idea-idea baru yang boleh diketengahkan, yang dapat membantulah semua orang, membantu semua orang dalam menyelesaikan masalah. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, hadiah sangat lumayanlah untuk pemenang pertama, pasukan pertama yang menang akan mendapat hadiah tunai RM7,000. Pemenang kedua pasukan akan mendapat RM4,000 dan yang ketiga RM2,000. Tetapi ada finalis yang 10 yang kita pilih yang terakhir akan juga mendapat sagu hati lah, mendapat sebiji drone DIY F450 yang akan kita berikan semasa kehadiran saudara-saudari pasukan ke Seattle, satu tempat yang kita akan sediakan, yang mana kita akan berkumpul di sana dan akan melakukan pitching dan persembahan saudara-saudari sekalian. Dan di situ saudara-saudari akan diberikan seorang satu pasukan drone ini ya, yang akan dipasang. Kita akan membantu untuk memasang dan menguji calibrate, dan kita akan fly di dalam tempat yang telah dikhaskan. Okey, saudara-saudari perlu ingat tarikh ini, 30 September yang kita dah berlalu, kita dah lancarkan. Jadi penyertaan akan ditutup pada 25 hari bulan Oktober ya. Tetapi dalam masa 25 hari ini, kita telah menyediakan beberapa siri taklimat lah, dan juga apa nama ni, presentation, I mean ceramah lah, webinar yang kita akan membantu lah saudara-saudari pasukan masing-masing untuk mendapat idea dan juga ilham lah, ya, nampak membantu. Jadi terdapat juga dalam kita punya webinar ini berkenaan dengan latihan,
bagaimana mendapatkan latihan, keperluan latihan untuk drone dan juga berkenaan dengan apa nama undang-undang ya, dan permit, bagaimana nak mendapat permit, bagaimana nak, apakah undang-undang yang tertakluk dalam kita menggunakan drone. Kerana ini sangat pentinglah kalau saudara-saudari telah melibatkan diri dalam drone dan ini menjadi satu dalam kerjaya akan datang. Jadi banyak orang kata keperluan untuk mempunyai undang-undang lah, sebab ia akan diterbangkan di udara. Jadi kita akan berkongsi tempat yang sama dengan dengan apa nama kapal terbang, helikopter komersial dan sebagainya. Jadi ada orang kata kemungkinan akan berlaku kemalangan. Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara sebegini, kita perlu mengetahui undang-undang yang terutama sekali yang berkaitan dengan CAAM lah. CAAM ialah Civil Aviation Authority of Malaysia yang menjaga apa nama kepentingan penerbangan ya. Jadi seterusnya tarikh tutup pada 25 hari bulan Oktober. Jadi mulai sekarang siapa yang telah sign up, yang telah menubuhkan pasukan masing-masing, okey boleh meneruskan usaha saudara-saudari untuk mereka cita menginovasikan drone servisnya ataupun aplikasinya dan boleh mulakan orang tahu menghantar melalui portal yang telah tadi kita sebut dalam community Techlympics dalam cabaran drone. Selepas saudara-saudari sign up untuk isi Google Form dan menubuhkan pasukan, dah boleh dah menghantar ya. Jadi apa benda yang kita hantar tu benda kita akan explain. Kemudian pada 29 Oktober selepas tarikh tutup tu kita dari pihak MUDAS akan menyaring sebanyak mungkin sebanyak mana ada penyertaan. Kalau ada 500 penyertaan kita akan saring sehingga tinggal 30 yang terbaik. Jadi apa yang kita akan saring tu kemudian kita akan ceritakan dan daripada 30 yang terbaik ini yang sebenarnya ini kita akan menunggu sehingga November 4, kita akan dalam masa tu kita akan ada satu bootcamp secara online juga. Jadi sejenis itu kita akan buat tuan-tuan perempuan mungkin akan buat persembahan. Kita akan nilai dari situ daripada 30 pasukan ni apakah yang terbaik daripada 30 tu, kita akan pilih 10 pasukan yang terbaik yang dalam akan masuk finalist lah. So itu akan berlaku pada November 4 . Kemudian kita akan setelah itu kita akan pilih 10 panelis, kita akan maklumkan di dalam apa portal community Techlympics tersebut pemenang-pemenang dan maksudnya finalis yang 10 orang ni, 10 pasukan ini yang akan dijemput ke pertandingan akhir, peringkat akhir di Arena Aziata di KL pada November 12 dan 13. Selama 2 hari lah kita akan bersama-sama. Di situ ada banyak acara lah, majlis yang kita telah aturkan. Dan kita akan ada juri hakim yang akan menilai ciptaan inovasi pasukan-pasukan yang 10 orang dan 10 pasukan ini, dan kita akan bagi markah dan kita akan pilih terbaik antara 10 ini. Jadi yang pertama mendapat 7,000, yang kedua 4,000 dan 2,000 lah. Okay, syarat kelayakan cara masuk ialah warga negara Malaysia semestinya umur 18 hingga 30 dan mesti menubuhkan pasukan yang anda namakanlah pasukan anda tu apa sajalah yang namanya sesuai, mesti terdiri dari 2 orang. Tetapi kedua-dua orang ini ahli ini perlulah mendaftarkan diri sebagai komuniti Techlympics dahulu ya. Jadi dah boleh dapatkan password di situ dan kemudian bolehlah isi Google Form dan apa nama ni jadikan satu pasukan lah. Okey, rekaan bentuk aplikasi drone yang belum difikir lagi. Inilah yang perlu kita yang saudara-saudari para belia-belia manis pasukan perlu ketengahkan lah. Jadi apakah idea yang terbaik yang pasukan anda pilih, cuba ketengahkan, buat orang kata dalam bentuk grafikal ataupun buat sampel ya. Tak semesti dia berfungsi, idea yang penting idea ya. Reka bentuk yang menyumbang kepada komuniti anda yang didorong oleh teknologi yang mampan lah. Macam saya kata tadi, mungkin drone itu boleh membaiki bumbung yang bocor contohlah, ataupun drone yang boleh memimpin orang buta berjalan
di bandar yang dapat menunjukkan nak pergi, dia nak pergi kedai, jadi dia boleh apa nama bagi maklumat macam mana tu. Jadi kita kena saudara-saudari perlu fikirkanlah. Ada banyak lagi idea yang sebab tu kita kita menggalakkan beliau dan awal ni mencuburi menyertai bidang apa nama pertanian ini supaya idea-idea itu dapat dilontarkanlah. Jadi dengan adanya pertanian ini semestinya saudara-saudari akan berusaha lah, akan berusaha buat research, mungkin masuk dalam YouTube lah, tengok dalam YouTube dan bertanya kawan-kawan, ataupun kalau saudara-saudari masih di apa nama di universiti, di institusi masih belajar, itu satu peluang lah. Sebab saudara-saudari orang tu memang dah ada banyak kontak dan tempat rujukan banyak lah, di lecturer ke ataupun banyak apa nama kemudahan-kemudahan. Itu satu kelebihan lah. So jadi ambil lah orang tu kelebihan yang ada di tempat masing-masing lah. Okay. Untuk menyumbang kepada idea yang terbaik. Jadi reka bentuk anda menyumbang kepada komuniti anda yang didorong oleh teknologi yang mampan lah. Jadi buktikan konsep anda berdaya maju atau berfaedah secara komersial atau dalam konteks sosial. Jadi setiap inovasi dan ciptaan atau rekaan saudara-saudari dan pasukan masing-masing perlulah ada daya maju dan ada nilai-nilai komersial lah ya. Jadi kita nak suatu rekaan drone yang ada potensi lah untuk dibuat di mass production lah, kalau ataupun di kita kata untuk dikomersialkan lah ya. Okey. Jadi apa yang anda perlu buat, anda perlu fikir di luar kotak, kagumkan kami konsep idea anda, mengenai yang membantu berguna, adakah yang membantu masyarakat, adakah yang berdaya maju secara komersial. Jadi ada empat elemen lah yang kita akan nilai. Iaitu mengenai nombor satu, keaslian ciptaan rekaan, bukan rekaan yang sedia ada, drone yang sedia ada, tetapi mungkin boleh di retrofit, maksudnya diubah sesuai, dipasang sesuatu yang lebih ada boleh buat satu benda yang kerja yang lebih baik lah. Okay. Kemudian inovasi, apakah inovasi yang ada dalam drone tersebut lah. Contohnya saya mention semalam, sekarang kita tengok drone. Kalau empat kipas dia atau berapa kipas pun dia bunyi kuat kan. Bunyi kuat sebab kalau mungkin saudara-saudari terutama yang ada ada rujukan lah masih di belajar di universiti dan institusi, ada simulation software, boleh mereka menginovasi bilah atau propeller drone tersebut supaya menjadi lebih lebih senyap lah, kurang bunyi. Ini satu inovasi lah yang kita perlukan. Ataupun dari segi material yang digunakan, mungkin sekarang kita guna carbon fiber, banyaklah guna carbon fiber. Mungkin ada lagi bahan-bahan tempatan yang kita boleh guna, macam contohnya ada setengah universiti ada gunakan daun nenas, kenaf sebagainya, sebagai boleh dijadikan sebagai dia punya body lah ataupun frame. So, jadi banyaklah benda-benda lain yang kita boleh gunakan. Ini semua merupakan satu inovasi ya. Ya. Kemudian apakah rekaan atau inovasi tersebut dapat dikomersialkan ya. Itu salah satu benda yang kita nak tengoklah. Kalau saudara-saudari pasukan mencipta satu drone yang hebat tetapi tidak memberi impak kepada nilai-nilai komersial, tidak membantu lah dalam industri just untuk show, itu kita tidak menilai dari segi itulah. Ataupun kita dari segi untuk membantu komuniti, apakah drone saudara-saudari yang dicipta mampu memberi bantuan lah kepada komuniti sama ada di luar bandar atau di bandar ya. Jadi banyaklah, banyaklah sekarang kita boleh tengok. Kalau contoh saya bagi satu contoh ni, kalau macam mungkin drone saudara-saudari itu dapat menyelesaikan masalah nyamuk kan, Aedes ni banyak sangat dia menjadi kediaman di mana-mana tempat yang tinggi, kadang di atas rooftop pun ada. Jadi macam mana kita boleh gunakan drone untuk pelbagai inilah, pelbagai kegunaan. Okey, setiap penyertaan saudara-saudari perlulah membuat satu PowerPoint lah, mungkin dalam 10 pages mengetengahkan, menceritakan berkenaan dengan reka ciptaan tersebut dan bagaimana inovasi tersebut dicipta, apakah nilai-nilai apakah teknikal di sebaliknya
dan bagaimana ia membantu. Semua perlu diterangkan, dijelaskan dalam bentuk teks ataupun grafikal. Kemudian buat satu video yang berdurasi 5 minit berkenaan dengan dengan apa ciptaan tersebutlah dan drone tersebut. Kemudian yang akan kita kongsikan di YouTube dan portal ni akan dikongsi. Kemudian buat satu poster berkenaan dengan idea anda tersebut dalam dalam kertas A4 lah, grafikal. Dan ini satu option lah, pilihan kalau ada kemampuan, ya, yeah, ada kemampuan boleh membuat satu prototip fizikal. Mungkin dalam bentuk scale, kalau apa nama drone tersebut besar, boleh buat dalam bentuk scale, maksudnya kecil, 1/10 ke 1/5. Jadi kemudian boleh kalau boleh kalau saudara-saudari memang mahir dalam bidang drone, boleh ataupun memohon bantuan daripada orang lain untuk merealisasikanlah buat satu prototipe yang boleh berfungsi. Ya. So, jadi ada empat perkara lah di sini yang perlu dihantarlah, submit. Semuanya melalui menggunakan apa nama portal community Techlympic, ya. Ini semua selepas saudara-saudari dah daftar sebagai community, dah apa nama sign up, kemudian dah masuk dalam Google Form untuk untuk masukkan masing-masing. Dari situ barulah boleh hantar semua ini, ya. Semua melalui portal. Okey, apakah skop spesifikasi drone yang saudara-saudari patut tonjolkan atau ciptalah? Ia mestilah dalam bentuk topologinya multi rotor, bukan dalam yang ada sayap tu, itu kita panggil fixed wing. Itu tak termasuk dalam kategori ini. Cuma yang ada 2 kipas, 3 kipas, 4 kipas, 6 kipas, 8 kipas dan 12 dan sebagainya. Macam contohnya semalam Dr. Zamri ada berkongsi ciptaan drone yang paling besar di Malaysia yang dah diterbangkan dan mendapat penerbangan Guinness Book of Malaysia, yang mempunyai kertas 6 arms, 6 lengan, tetapi setiap lengan tu ada 2 kipas, ya. Jadi 12 kipas lah, jadi 6 lengan. Jadi itu kita panggil dia sebagai hexacopter, extended hexacopter. So jadi ini sebagai satu contoh lah. Mungkin ada idea yang nak buat 3 kipas pun boleh, 2 kipas pun boleh. Kebanyakan di pasaran sekarang ni menggunakan 4 kipas lah, ya, untuk berbagai-bagai kerja lah. Ada tetapi kalau drone yang besar untuk pertanian biasanya dibuat dalam 6 kipas atau hexacopter, ya. So jadi saiz maksima drone yang saudara-saudari pasukan boleh buat adalah paling besar pun 1 meter, maksudnya motor to motor lah. Biasanya kalau 4 kipas motor to motor tu dia bertentangan, saiz dia tu mesti 1 meter lah, maksimal. Tu kecil pun tak apa. Jadi kalau boleh buat 100 cm pun okey, kalau buat 10 cm pun okey. Jadi sesuai dengan kegunaan lah. Kalau kegunaan dia untuk apa nama, untuk membantu orang buta, kan, mungkin drone yang kecil kan, jadi dia boleh terbang. Jadi kalau drone kecil ni dia tak membahayakan orang ramai, jadi boleh fly dan boleh apa nama navigasi melalui apa nama tempat-tempat kecil dan sebagainya. Ini satu contohlah. Jadi size tu bergantung kepada keperluan, ya. Kalau kita buat saiz kecil, kita nak fly macam nak hantar barang tak boleh lah, kan, sebab dia tak sesuai. Jadi berat tu maksimum 5 kg. Bahan kerangka itu terpulang kepada pasukan masing-masing. Mungkin nak menggunakan bahan sejadah macam batang aluminium ke, ataupun kayu, ataupun batang aiskrim pun boleh. Tengok kesesuaian lah, ataupun material yang baru seperti yang saya kata tu, mungkin gunakan buluh kan. Buluh pun kuat, dia orang kata dia ringan dan murah. Jadi semua kriteria-kriteria ni kita ambil, kita nilai lah, kita akan beri markah. So, kemudian jenis motor yang akan digunakan di dalam drone tersebut, bilah dia, mungkin bilah menggunakan plastik yang biasa ataupun pasukan tersebut mereka bilah yang lebih baik lah, lebih baru. Macam saya kata tadi, mungkin bunyi tak ada bunyi langsung, itu memang terbaik lah.
markah tinggi lah tu. Jadi punca kuasa dari mana, daripada bateri atau daripada apa nama, hidrogen ke, sekarang ni banyak orang dah hidrogen, sekarang dah masuk ke solar. Jadi semua punca kuasa ni ialah kuasa yang akan membekalkan tenaga kepada drone tersebut lah untuk bergerak. Ya. Kemudian apakah ciri-ciri keselamatan, mungkin ada apa nama, guard dekat propeller ataupun dia punya, dia jatuh tu dia ada apa nama, dia ada parachute ke, for example lah. Kemudian ada muatan ni apa yang akan dibawa, dia payload lah, payload dia mungkin dia akan bawa small camera, kamera yang kecil ataupun lain-lain benda yang dia boleh boleh kegunaan, bergantung kegunaan lah. Mungkin dia mengeluarkan bunyi seperti apa nama tu, seperti apa, bag tu benda kelawang tu kan, jadi untuk untuk memandu lah orang yang buta dan sebagainya. Apakah aksesori yang dipasang di situ, mungkin ada ada lampu yang tertentu ke, ataupun ada apa nama tu, untuk loudspeaker untuk memberi maklumat kepada orang ramai atau lain-lain lagi lah. So, pengawal penerbangan ni adalah flight controller. Mungkin saya boleh guna yang standard, APM tu ataupun ataupun Arduino atau ataupun boleh gunakan controller Raspberry ya, dan dan yang yang biasa digunakanlah. Jadi untuk students mungkin lebih lebih orang kata lebih banyaklah kemudahan di sini untuk meneroka lah apa jenis flight controller yang hendak digunakan. Kemudian ciri-ciri alat kawalan jauh yang yang ada standard tu, remote control menggunakan 2.4 GHz dan 5.8 GHz. Inilah saja apa nama, frekuensi yang dibenarkan untuk kita guna tanpa lesen lah. Jadi mungkin ada baru punya ciptaan menggunakan Wi-Fi dan sebagainya. Mode penerbangan sama ada manual ataupun autonomous dan mix mix mode. Masa penerbangan perlu di define lah, mungkin 1 minit, 30 minit, bergantung pada kegunaan drone tersebut ya. Mungkin ada drone yang yang nak mereka tu untuk membantu ibu bapa memeriksa anak-anak pergi sekolah dan sebagainya. Itu satu ciptalah. Ini satu contoh ya. Jenis gear pendaratan, kita ada gear langsung, komunikasi drone tersebut macam mana dia berkomunikasi dengan apa, operator, dengan apa nama, ada punya pilot tu. Kemudian kegunaan drone tersebut, apa yang kegunaan drone tersebut lah, macam saya cerita tadi, nak membantu orang buta ke, nak pantau anak pergi sekolah ke, atau nak apa nama, membaiki bumbung di yang bocor di rumah ke, di kilang dan sebagainya. Jadi banyak lah aplikasi ini, tapi bukan untuk ketenteraan eh. Okey, saya rasa jelas ke. Seperti yang saya cerita tadi, proses penghakiman, panel hakim yang terdiri daripada ahli mudas, kita akan buat pada seberapa banyak penyataan tersebut, kita akan membuat penilaian dan memberi markah, dan kemudian kita akan pilih selama 30 penyataan yang terbaik eh, yang akan disenarai pendek. Dan 30 pasukan ini akan menjalani bootcamp di dalam Australia online lah. Dan kita akan saring lagi sehingga tinggal 10 pasukan yang yang paling baik, dan kita akan bawa 10 orang ini, pasukan inilah. Jadi setiap pasukan dua orang, jadi 20 orang lah kan. Jadi setiap 10 pasukan ini kita akan bawa ke, kita akan jemput ke pusingan akhir di Arena Azeta. Dan 10 orang ini akan di akan meneruskan laluan ke pusingan akhir ya. Okay, dengan itu saya rasa inilah slide yang terakhir. So jadi ingatlah tarikh-tarikh yang tadi yang telah dijelaskan, 25 hari bulan Oktober ialah tarikh akhir lah untuk penyertaan. So sekiranya pasukan sorry berminat, cari pasukan, cari partner yang sesuai, yang orang kata minat yang sama dan boleh membantu antara satu sama lain, dan buat satu pasukan, daftar dalam Techlympic community dulu, community Techlympic dalam portal lah. Tadi ada bagi community.techlympics.my. kemudian daftar sebagai dia punya apa nama, ahli dulu dalam tu, members, kemudian baru masuk ke Google form untuk membuat satu pasukan lah. Semua tu di dalam sub menu the drone challenge ya. Seterusnya saya sampai kepada webinar. Webinar ini adalah webinar ketiga.
Kita akan ada lagi dua webinar pada hari seterusnya lah, hari hari Selasa saya rasa, dan kemudian ada satu lagi. Jadi ini semua pengisian-pengisian sebelum tarikh penutup. Jadi saudara-saudari pasukan dapat mendapat maklumat yang lebih jelas bagaimana proses pertandingan ini dan juga ciri-ciri drone yang yang hendak direka lah, inovasi tu. Kita bagi banyak tips di sini kan. Kita dah bagi banyak tips dan kita dah bagi ni mungkin dapat ilham lah apa yang yang nak diciptakan lah. So, jadi seterusnya saya ingin menjemput Encik Muhammad Fuad bin Isa, seorang member ahli MUDAS juga. Beliau merupakan AJK MUDAS dan merupakan AJK dalam biro biro latihan lah, dan kerjaya. Jadi tajuk webinar beliau ialah pengenalan kepada drone, latihan pilihan kerjaya dan aplikasi komision. Saya juga akan bersama dengan beliau nanti. Silakan Cik Mat. Ini just untuk pengenalan ya. Saya tambah slide ni. Drone kategori ada banyaklah, drone pemeriksaan, drone pemantauan, drone pertanian, drone pertahanan. Ini antara antara drone komersial yang terdapat di Malaysia lah. Saya dengar di luar negara pun samalah. Tapi drone pertahanan ni masih barulah. Jadi apa yang kita akan Cik Puan akan ulaskan, akan terangkan ialah berkaitan dengan drone-drone yang inilah, yang ada latihan yang berkaitan dan kerjayanya. Jadi antara latihan-latihan dalam aktiviti drones ialah ada teori, ada bahagian simulator dan ada juga amali ya. Jadi setiap pusat bertauliah ataupun institusi yang mengadakan latihan drone ini kebiasaannya akan memberi tiga aspek ni lah, teori, simulator dan amali. Simulator sangat penting bagi bagi drone seperti mana juga dalam industri penerbangan flight. Jadi simulator ni mengambil masa lebih kurang 70-80% daripada masa latihan ya. Kerana dengan simulator akan memberi kemahiran yang jitu sebelum bakal-bakal pilot menerbangkan drone yang sebenar. Kalau tanpa simulator ni, dia akan menerbangkan drone dan akan sebelum dapat kemahiran tu dikawal, dia akan orang kata macam merosakkan drone tersebut. Dah mungkin lebih daripada 20 kali ya, dan ini akan memberi impak kepada kos yang tinggi kepada latihan. Jadi teori itu sebahagian daripada latihan-latihan lah yang biasa diadakan dan berkenaan dengan drone teknologi dan sebagainya. Jadi amali ini ialah praktikal lah di padang selepas lulus dalam dalam latihan simulator dan ada ujian dalam simulator dan lulus. Barulah pergi ke padang dapat terbangkan drone-drone yang komersial lah. Kalau pelatih bahagian drone komersial untuk buat inspection dan untuk buat pemantauan sebagainya, drone berskala kecil lah, mungkin dalam 1 kilo atau ke bawah. Kalau drone yang pertanian perlu mengendalikan drone yang berat sehingga 25 kilo dan ke atas lah. Jadi semua ni memerlukan orang kemahiran yang tinggi lah. Jadi sebab itu simulator memainkan peranan penting. So apakah yang dimasukkan dengan latihan? Latihan ini ialah satu bentuk program terancang yang direka bentuk untuk menambah baikkan prestasi lah di peringkat individu, kumpulan ataupun organisasi. Jadi ia satu perlu ada syllabus yang tertentu, konten yang tertentu yang dilancarkan, dijalankanlah.
Jadi baru ada sistematiknya. Jadi apakah kepentingan latihan pengendalian drone? Pertama adalah pengetahuan teknikal mengenai drone dan konsep penerbangannya, yakni ini semestinya lah teori lah, part teori, kena tahu apakah yang membentuk sebuah drone ya. Kalau drone contohnya drone quadcopter lah, dia ada 4 kipas. Kalau helicopter ada 6 kipas. Jadi bagaimana, apakah komponen-komponen yang terdapat di dalam sebuah drone quadcopter atau helicopter? Contohnya dia ada frame, dia ada motor, ada bilah propeller, ada flight controller, dia ada electronic speed control, dia ada sensor-sensor. Jadi dari semua ni akan diterangkan dalam teori, bagaimana dia berfungsi, bagaimana dia berfungsi antara apa nama bahagian-bahagian dalam drone dan bagaimana ia boleh terbang. Ini semua memerlukan apa nama pengetahuan teori. Kemudian dalam latihan juga akan diajar berkenaan untuk pengendalian drone mengikut prosedur dan tata cara yang selamat lah. Jadi dalam pengendalian drone, aspek yang paling penting ialah safety lah, keselamatan eh. Jadi bagaimana untuk mengawal drone tersebut, apa nama, sebelum mengoperasi sebuah drone, apa yang perlu dilakukan semasa terbang, apa yang perlu dilakukan jika ada ancaman-ancaman yang tiba-tiba datang seperti burung helang atau angin yang tiba-tiba datang ataupun tiba-tiba hujan. Masa kita fly tu ada hujan kan. Jadi apa yang perlu dilakukan? Ini semua-semua latihan yang perlu dilalui oleh seorang operator ataupun pilot ataupun pembantu-pembantunya yang dapat mengelakkan daripada berlakunya orang kata bencana lah yang lebih teruk lah, seperti jatuh drone, jatuh ya, mempap. Jadi tempat-tempat yang kita nak fly pun kita kena ada banyak dia punya procedures SOP semasa sebelum terbang, semasa terbang dan juga selepas semasa hendak mendarat pun ada dia punya prosedur-prosedur tertentu. Kemudian bila dah mendarat, apa yang perlu dibuat, apa dia punya SOP dia kan. Kita kena check itu, check ini, macam-macam lah. Jadi ini semua untuk mengelakkan apa nama dan mengekalkan jangka hayat drone tersebut untuk lebih lebih lama lagi ya. Kemudian dalam latihan juga perlu akan diajar mengenai undang-undang dan peraturan penerbangan drone di Malaysia lah, di Malaysia lah, terutama di Malaysia lah, peraturan di Malaysia. Jadi semua ini perlu kerana drone adalah sebuah pesawat terbang lah, yang terbang secara secara apa nama remote lah. Jadi tanpa pemandu lah. Jadi jadi pemandu dia ada di bawah, di ground lah, di tanah. Jadi drone terbang tinggi ya. Jadi tinggi tu ada limit dia juga, berapa tinggi. Kemudian ada banyak undang-undang lah yang mengawal operator ataupun pilot untuk terbang lah. Tinggi mana, jauh mana, kalau tak nampak macam mana nak buat kan. Jadi ini semua ada tertakluk dalam undang-undang yang dikawal sedia oleh Cawang Civil Aviation Authority of Malaysia. Jadi dalam latihan akan diajar lah, akan diberitahu apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dipatuhi. Ya, banyak tempat-tempat yang kita tidak boleh terbang di Malaysia yang telah diwartakan sebagai no fly zone. Contohnya di Putrajaya tidak boleh terbang drone kecuali kalau ada permit khusus lah. Even di Malaysia pun, di mana tempat pun, kalau hendak terbang secara komersial mesti mendapatkan permit lah. Sekarang dah ada satu lagi untuk lesen lah yang diperlukan. Okay, jadi kemahiran dalam mengaplikasikan teknologi drone mengikut tugasan. Jadi dalam penggunaan drone ni ada banyak dia punya bidang tugas drone lah. Kita nak guna dia untuk buat apa? Untuk buat pemetaan ke? Atau untuk buat dalam untuk penyemburan racun, baja dan sebagainya untuk pertanian. Jadi untuk buat pemeriksaan bangunan, pemeriksaan grid TMB ataupun nak buat periksa komunikasi tower. Jadi ini semua memerlukan kemahiran yang tertentu lah dalam bidang. Jadi industri dah ada standard untuk guna drone dalam bidang masing-masing lah. Bidang inspection ada, nak guna, nak fly macam mana, ada teknik-teknik tertentu dan nak gunakan sensor-sensor ataupun kamera yang tertentu lah, yang untuk buat inspection.
mungkin ada perlukan kamera yang lain pada kamera yang biasa, guna thermal camera, atau untuk buat pemetaan di setengah tempat perlukan lebih daripada apa yang ada dalam kamera. Kita perlukan LiDAR untuk melihat sampai ke dasar-dasar apa, dasar darat lah, dapat mengetahui dia punya apa, apa nama, sungai dan sebagainya. Jadi benda ni mengikut keperluan tugas lah. Jadi drone ni sekarang ni ada banyak banyak jenis, banyak kategori. Untuk pertanian ada drone yang besar, boleh membawa bekalan liquid yang berat sama dengan 20-30 liter. Jadi dapat membantu petani dalam meracun di apa, bendang di ladang padi. Jadi dapat mempercepatkan proses dan mengurangkan buruh, buruh asing. Jadi ini semua dalam inilah kepentingan latihan. Jadi kalau tanpa latihan yang khusus ini, pastinya saudara-saudari tidak dapat dapat membawa drone tersebut dengan baik dan memberi output yang terbaik. So, ini model latihan pengendalian drone dan persediaan mesin terpak ada tiga orang kata tiga cara lah. Satu, sekarang ni yang ada persendirian ataupun public ataupun secara dalam private sector pun ada banyak pusat bertauliah yang menawarkan kursus jangka pendek lah. Mungkin ada kursus pengenalan satu hari, kursus untuk khususnya kursus seperti untuk fotografer, mengambil gambar dari udara, mengambil video dari udara. Ini semua kursus pendek untuk orang-orang ataupun peserta-peserta pelatih-pelatih yang mungkin sudah okey. Saya dah dapat dengan Encik Buat, beliau telah masuk. Jadi saya serahkan kepada Encik Buat sekarang. Silakan Encik Buat. Boleh dengar suara saya dengan jelas eh? Okey, baik. Okey, di Malaysia ni kita ada banyak jenis latihan lah. Seperti yang adik-adik dan tuan-tuan perempuan tengok di hadapan tu, di dalam slide tu, berdasarkan pemerhatian kita lah di Malaysia ni, kita ada tiga kategori lah. Tiga kategori untuk latihan pengendalian drone tu. Yang mana yang pertama tu dijalankan oleh secara persendirian oleh agensi ataupun institusi latihan awam, institusi latihan swasta ataupun NGO seperti MUDAS. Baik, di dalam bawah persendirian ini ada banyak program-program latihan lah. Dan kebanyakannya ada yang dibuat dalam bentuk jangka masa pendek dan juga ada yang jangka masa panjang. Okey. Untuk khusus di bawah kategori persendirian ni, biasanya kita boleh rumuskan sebagai khusus jangka pendek sebab dia tidak melibatkan tempoh yang panjang sehingga 6 bulan ataupun sehingga 1 tahun seperti program-program di universiti dan sebagainya lah. Jadi program persendirian ni kita kelaskan sebagai khusus jangka pendek, yang mana dia terdiri daripada beberapa jenis khusus. Yang pertama, khusus umum ataupun khusus pengenalan, dan kedua adalah khusus asas pengendalian drone. Lebih detail lah setiap khusus ni kemudian. Kemudian kategori yang kedua ialah latihan yang dijalankan oleh ataupun dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, Kementerian Sumber Manusia. Okey, di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran ni ada sistem persijilan yang khusus untuk bidang-bidang kemahiran ataupun TVET. Dan untuk bidang drone ni sehingga sekarang kita mempunyai persijilan untuk sijil kemahiran Malaysia di tahap 2 untuk multi rota dan juga persijilan SKM ataupun sijil kemahiran Malaysia tahap 3 untuk fixed wing. Kategori fixed wing adalah UAV yang bersayap tetap lah. Okay. Dan yang kategori yang ketiga adalah daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia ataupun CAM, yang mana ini lebih kepada khusus profesional. Okay. Dan khusus ini meliputi dua kategori iaitu A2 RCOC ataupun Remote Certificate, Remote Competency of Certificate A2 dan juga B, RCOC B. Yang mana dalam kategori RCOCB ni ada dua kategori ataupun modul yang perlu diambil, iaitu modul asas dan yang kedua adalah modul tambahan. Okey, next saya akan terangkan secara lebih terperinci lah untuk kategori-kategori tersebut.
Okey, untuk yang persendirian ni, untuk kategori persendirian ni, kita fokuskan kepada kursus umum pengenalan ni. Biasanya kursus umum ataupun kursus pengenalan ni, ataupun ada juga kita panggil sebagai kursus kesedaran lah. Okey, ia adalah program kesedaran yang meliputi asas dan pengenalan terhadap teknologi drone itu sendiri ya. Biasanya dijalankan dalam tempoh yang sangat pendek, biasanya mungkin dalam 2 jam sehingga satu hari lah. Okey, dan program ini biasanya tidak mementingkan kata apa kemahiran yang perlu kita terapkan kepada pengendali itu. Paling tidak peserta ataupun calon yang menghadiri kursus kesedaran ni ataupun program pengenalan ni, dia mendapat maklumat awal berkenaan dengan teknologi drone. Itu sahaja yang maknanya objektif untuk kursus kesedaran ni sangat kata pun sangat mudahlah. Okey. Yang kedua adalah kursus asas. Kursus asas pengenalan drone ni yang biasanya lebih komprehensif dan berstruktur. Maksud komprehensif dan berstruktur tu maknanya disertakan dengan pelbagai modul yang seperti mana Cik Manu sebutkan tadi, dia ada teori, dia ada praktikal. Di dalam teori itu dia ada diajar kaedah ataupun cara pengendalian penerbangan, kemudian dari segi undang, teknikal drone, jenis-jenis drone dan sebagainya lah. Okey, dipecahkan praktikal ataupun amali ya. Dan biasanya untuk latihan khusus asas ni dikendalikan dalam tempoh yang lebih panjang. Okey, 2-3 hingga 5 hari lah. Okey, barulah kita boleh nilai ya. Sebab untuk kursus yang sebegini kita perlu membuat penilaian terhadap kompetensi ataupun pencapaian calon tadi ya, peserta tadi. Maksudnya di akhir kursus tu kita akan menilai dari segi sudut pengetahuan tentang drone dan juga dari sudut kemahiran yang dia perolehilah semasa kursus praktikal lah. Okey, kemudian khusus yang seterusnya untuk yang kategori persendirian ni adalah khusus lanjutan ataupun aplikasi drone, yang mana khusus ni ia juga adalah berstruktur, komprehensif, meliputi amali, teori dan amali, dan ianya fokus kepada mungkin khusus untuk drone-drone tertentu, jenis-jenis drone tertentu ataupun untuk aplikasi-aplikasi yang tertentu juga. Sebagai contohnya untuk penggunaan drone di sawah padi ya, meracun dan membaca serta sebagainya lah, ataupun penggunaan drone untuk inspection, untuk buat pemeriksaan bangunan. So khusus-khusus seperti ini biasanya dijalankan yang tempohnya lebih lama lah, 3 hingga 5 hari juga. Dan peserta yang ingin menghadiri khusus ini biasanya perlulah mempunyai asas pengendalian drone. Maksudnya dia sudah menghadiri khusus asas pengendalian lah. Okay. Disebabkan pada peringkat khusus lanjutan ni, dia mungkin akan melibatkan penggunaan pengambilan data, penggunaan dan juga macam mana nak memproseskan data tersebut. Jadi lebih advance lah. Lebih advance. Baik. Okay, next slide. Okay, seterusnya adalah program di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran, yang mana JPK ni di bawah agensi, di bawah Kementerian Sumber Manusia. So JPK ni sebenarnya memang sudah lama menjalankan program-program latihan kemahiran di Malaysia ni dan meliputi pelbagai bidang pekerjaan sebenarnya. So drone adalah salah satu, sebabkan drone ni sekarang ni sudah menjadi suatu kerjaya. Jadi disebabkan itu pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran mengeluarkan standard khusus untuk kerjaya sebagai pengendali drone. Okey, dibahagikan kepada dua kategori, iaitu persijilan tahap 2 untuk mati rota ataupun drone yang berkipas, dan juga persijilan tahap 3 untuk yang bersayap tetap ataupun fixed wing. Dan program-program yang di bawah program Jabatan Pembangunan Kemahiran ni dikendalikan oleh pusat-pusat pertauliah ataupun yang telah diiktiraf oleh JPK sahaja. Maknanya kita tidak boleh sebut di JPK ya. Okey. Dan program ini meliputi program secara penuh, iaitu meliputi semua modul yang diajar pada peringkat tahap 2 dan juga peringkat tahap 3, dan juga boleh dibuat secara modular. Maksudnya peserta boleh belajar mengikut modul tertentu sahaja. Mungkin dia ada, contohnya dia ada 5 modul, kita boleh belajar untuk 1 atau 2 modul sahaja dahulu, kemudian mungkin tahun depan kita nak sambung untuk modul yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Bila dah habis keseluruhan modul, barulah kita lengkap mendapat sijil kemahiran Malaysia.
dan program yang berjaya menamatkan program ni akan dianugerahkan CJ mengikut tahap lah. Kalau dia mendaftarkan diri dia mengikut tahap 2, maka dia akan mendapat CJ Kemahiran Malaysia tahap 2. Dan CJ Kemahiran ni dia tidak ada tempoh hayat ataupun tamat tempoh tidak ada. Maksudnya bila kita dah ambil SKM, semua hidup kita boleh guna. Maknanya kita boleh kata boleh jadikan ni sebagai profil diri kita lah, bahawasanya kita ni adalah seorang pengendali drone yang yang mahir. Okey, seterusnya. Dan yang ketiga adalah kategori latihan di bawah agensi CM, okey, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Dan lebih kurang sama macam JPK tadi, yang mana program ni hanya boleh dijalankan oleh institusi ataupun agensi yang bertauliah saja, dan kita kenali sebagai remote pilot training organisation ataupun RPTO. Sehingga sekarang hanya ada 4 RPTO sahaja yang telah ditauliahkan oleh pihak SCM, yang mana mereka menawarkan pelbagai program di tempat mereka, dan jangka masa latihan juga berbeza-bezalah. Begitu juga dengan harga pun berbeza-beza. Okey, pada akhir latihan semua peserta akan menduduki penilaian teori yang dilaksanakan oleh pihak SCM dan juga amali yang mana dikendalikan oleh pihak RPTO. Dan sekiranya berjaya menamatkan latihan, peserta akan mendapat sijil RCOC ataupun Remote Pilot Certificate of Competency, yang mana sijil ni ada tempoh sah laku. Ia hanya terhad untuk 5 tahun sahaja. Maknanya selepas 5 tahun mungkin pengendali ataupun pilot tadi perlu menduduki penilaian untuk pembaharuan ataupun renew lah. Okay, buat masa sekarang ni belum ada lagi yang renew lah, sebab RCOC ni masih baru. Dan di bawah kategori RCOC ni dia ada kategori A2 dan B. Untuk buat masa sekarang A2 belum lagi ditawarkan di mana-mana RTO, belum lagi dikeluarkan. Saya rasa dah ramai pengendali atau CB, mereka perlu belajar modul asas. Mereka perlu belajar modul asas penerbangan dari segi teknikal, navigation, communication, cuaca dan sebagainya lah. Kemudian ada juga modul tambahan sekiranya pilot ataupun pengendali tersebut ingin mengoperasikan contohnya drone untuk pertanian. Drone pertanian perlu mengambil modul tambahan khas untuk drone pertanian saja, ataupun dia nak buat program untuk EVLOS. EVLOS ialah extended visual line of sight, yang mana dia mengoperasikan drone di luar ataupun jauh daripada penglihatan dia lah, daripada kawalan dia tidak nampak drone tersebut. Dia hanya berdasarkan telemetri daripada drone tersebut. Maka ini perlu mendapat kesijilan khas tambahan, iaitu perlu menduduki modul tambahan EVLOS. Jadi itulah sedikit berkenaan dengan program latihan yang sedia ada di Malaysia, dan kebanyakannya latihan ini mesti merangkumi dua aspek lah. Okay. Aspek latihan teori, okay, seperti yang tuan-tuan lihat di dalam slide tu. Okay, ini adalah gambaran lah. Kalau dalam kelas tu kita ada laptop, kita ada simulator, dan juga pengajar akan memberi peluang kepada semua peserta sebelum memulakan penerbangan yang sebenar di lapangan. Setiap peserta perlu melalui latihan simulator yang mencukupi lah dari segi jumlah jam dan sebagainya. Kita tidak mahu pada akhirnya kalau nanti pengendalian tu ataupun penerbangan tu dibuat di luar di lapangan, boleh berlaku bencana, kemalangan dan sebagainya. Jadi kemahiran tu diasah lebih awal melalui simulator. Okay. Dan kemudian barulah peserta akan dibawa untuk pergi ke lapangan dan diberi latihan secara praktikal. Seorang demi seorang. Jadi setiap peserta perlu melakukan tugasan-tugasan tertentu yang telah diatur lah. Setiap peserta akan melakukan pergerakan-pergerakan drone yang tertentu, dan kemudiannya akan dinilai oleh penilai, dan barulah kita boleh anggapkan pengendali tersebut lulus dengan cemerlang lah untuk khusus pengendalian drone ya. Okey, dan untuk operasi, okey, latihan amali operasi pun kita ada
ada setengah-setengah penyedia latihan ini membawa peserta terus pergi ke lapangan yang sebenar. Okay, di sana diterangkan bagaimana cara contohnya untuk menerbangkan drone pancur racun dan sebagainya, dan menerbangkan drone pada ketinggian yang tertentu, ataupun ada juga yang dibawa terus ke lapangan untuk memeriksa bangunan sebagai contoh, macam Cik Maknoh cakap tadi, untuk memeriksa bumbung dan sebagainya. Kita akan buat latihan itu secara amali di tapak yang sebenar lah, tapak kerja yang sebenar. Jadi serta didedahkan dengan latihan yang komprehensif. Ini semuanya untuk memastikan semua peserta ataupun calon yang menghadiri program-program latihan ini mendapat kesempurnaan lah dalam pengetahuan dia terhadap teknikal drone dan juga kemahiran pengendalian yang betul dan keselamatan. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Cik Mano. Silakan. Okey, terima kasih Cik Mano. Beliau bersiaran di luar. Okey. Untuk bidang kerjaya di dalam bidang UAV drone ni, percayalah akan datang, dan pada masa sekarang pun telah banyak jenis-jenis pekerjaan yang telah wujud, seperti pengurusan operasi drone. Bila mana kita mula menggunakan drone untuk kerja-kerja lapangan, memang seorang pengurus diperlukan untuk operasi drone, untuk mendapatkan permit-permit yang sah, dan untuk mengkaji kawasan yang hendak dilakukan penerbangan tersebut, dan banyak kerja-kerja awal yang perlu diuruskan oleh pengurus operasi drone ni. Jadi beliau bertindak sebagai seorang manager. Jadi jenis-jenis pekerjaan ni telah pun wujud sekarang ni. Kemudian juruterbang drone. Sekarang ni banyak juruterbang drone diperlukan dalam pelbagai-bagai bidang lah, untuk memantau, untuk membuat pemetaan, untuk sebagai pemandu drone, untuk drone agriculture, drone pertanian, dan banyak lagi ya. Jadi selain pada juruterbang drone, ada pembantu juruterbang drone. Jadi drone, sebuah tim, sebuah unit drone memerlukan beberapa ramailah orang juruterbang. Jadi banyak peluang pekerjaan tu juruterbang drone sebenarnya. Selain itu ada pengawas kawasan dan peralatan. Jadi dalam sebuah tim tu perlu ada pengawas kawasan dan peralatan. Dia bertindak sebagai supporter lah. Jadi supporter ni sangat penting dalam sebuah unit drone, unit operasi drone, untuk memantau kawasan sekitar. Sebab juruterbang biasanya akan fokus kepada skrin di hadapan dia. Jadi seorang pembantu atau supporter atau pengawas kawasan akan melihat sekeliling dan memberitahu bagi jika ada sesuatu yang di luar jangkaan berlaku, atau untuk mengarahkan kepada tugas-tugas tertentu lah di lapangan lah. Jadi kebiasaannya dalam sebuah tim penerbangan drone ni biasanya akan ada 3 orang dalam satu kumpulan. Dan itu akan ada kerjaya jadi pekerjaan untuk penyelenggaraan drone lah. Jadi drone perlu diselenggara untuk memastikannya sentiasa boleh terbang dalam keadaan yang sihat lah. Jadi dia perlu melihat dan mengkaji lah drone tersebut, sama ada dia punya bateri dalam keadaan baik, jadi ataupun dia punya bilah propeller masih berfungsi dengan dalam keadaan yang baik. Jadi kerja-kerja penyelenggaraan drone ni adalah kerja yang khusus yang sangat penting lah, untuk memastikan drone tersebut boleh terbang dengan selamat ni. Jadi selain itu, selepas juruterbang mengambil gambar di udara, area fotografi ataupun video, jadi data-data ataupun selain daripada video dan data ni foto, mungkin ada data-data yang lain yang diambil oleh sensor-sensor seperti LiDAR, multispectral kamera dan bagai-bagai lagi lah sensor-sensor. Dan kemudian akan dikumpulkan data-data ini untuk diproses. Jadi perlu ada tenaga kerja yang memproses data, menyimpan data, menyaring data tersebut, dan berkongsi data dengan lain-lain jabatan. Kemudian akan ada penganalisis data lah, yang akan menganalisa data yang untuk dijadikan keputusan daripada data tersebut untuk dia mahu keluar pemetaan
akan dibuat processing lah, menjadikan peta yang besar. Kalau untuk menganalisis pokok-pokok biasanya, jadi akan ada pakar-pakar yang akan menganalisis sama ada kawasan itu dia punya keadaan crops, keadaan plantation itu sama ada sihat ke tidak sihat, cukup air ke, cukup dia punya garang galian kat situ. Jadi ini semua akan dianalisis oleh pakar-pakar. Jadi banyak bidang pekerjaan yang akan wujud dan telah pun wujud di Malaysia masa kini. Jadi selepas latihan dibuat, mendapat CGM, mendapat lesen. Jadi saudara-saudari yang mana telah melalui melalui latihan-latihan tersebut dan dah mendapat pengiktirafan, mendapat wings dan boleh terbang dan insya-Allah akan mendapat orang kata peluang pekerjaan yang lebih baik. Okey, bidang pekerjaan drone dalam pertanian memang banyak juruterbang drone dan juga pembantu-pembantu diperlukan untuk mengoperasi drone pertanian. Dalam pemantauan, untuk pemantauan banyak jabatan-jabatan kerajaan yang menggunakan dan telah mempunyai drone yang memerlukan pilot-pilot yang orang kata yang mahirlah untuk menerbangkan drone. Jadi kalau kita tengok di Malaysia, jabatan-jabatan saya sebelum kata kebanyakan dah ada drone yang yang telah dibeli. Jadi memerlukan banyak pilot-pilot lah yang, jadi kalau mungkin pekerja-pekerja yang sedia ada untuk upskill boleh orang kata perlu memerlukan kemahiran baru lah membawa drone dengan lebih cekap. Jadi perlu melalui kursus-kursus ya, latihan-latihan yang telah disebutkan oleh Cik Wak tadi. Jadi dalam bidang pemantauan ni banyaklah pemantauan untuk Jabatan Parit Salera contohnya, nak melihat kawasan sungai ada pencemaran, ada pembuangan pencemaran yang telah dilakukan ataupun pertubuhan hutan dan sebagainya. Jadi ini semua diperlukanlah pemetaan dalam bidang pemetaan untuk survey kawasan-kawasan untuk pemaju-pemaju rumah banyak memerlukan pemetaan. Jadi menggunakan drone lebih cepat dan lebih selamat. Jadi dalam bidang pemeriksaan bangunan untuk grid tower, kawal komunikasi, semua ini memerlukan telah menggunakan drone untuk tugas-tugas tersebut. Jadi pilot-pilot memang diperlukan. Kemudian untuk pengamaran udara, ini semua yang general lah. Banyakkan kita menggunakan drone ni untuk mengambil pengamaran dari udara lah, ataupun foto, sama ada video ataupun foto. Ini contohnya di Malaysia telah ada beberapa syarikat atau jabatan yang telah menubuhkan air unit masing-masing ya, yang memang orang kata ada dia punya ni lah sendiri, tim dia yang telah diiktiraf lah. Jadi untuk buat pemantauan dan untuk buat dalam bidang pertanian, menyubur racun dan baja dan buat sebagainya lah. Jadi dengan itu tamatlah sesi perkongsian dalam webinar hari ini. Seterusnya saya mengucapkanlah syabaslah kerana telah mengikuti webinar ini sehingga akhir, dan berharaplah saudara-saudari, beliau-beliau dan beliau ini sekalian dapat menyertai pertandingan cabaran Universiti Drone ini. So jangan berlenggah lagi lah. Jadi cari partner masing-masing dan fikirkan nama pasukan dan terus daftar sebagai komuniti, ahli komuniti Techlympics. Kemudian cari submenu drone challenge 3.3.B. Kemudian masuk ke Google Form, daftar di situ untuk menyertai pertandingan ya. Kemudian saudara-saudari dan pasukan boleh mengupload lah segala apa yang kita minta tadi, PowerPoint, video, dan maklumat-maklumat yang diperlukan di dalam portal tersebut. Semuanya akan diterangkan diri selepas masuk ke dalam ke portal tersebut. Okey, dengan itu saya BPH Mudas, Stand for All dan juga Meranti mengucapkan salam hormat dan selamat berjuang untuk menyertai pertandingan cabaran Indo-Pasifik Drone. Sekian, terima kasih.